hari Anda, saya informasikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 22 November 2022. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di siang hari akan didominasi dengan hujan petir. Meskipun di pagi hari seluruh wilayah di Jawa Timur akan cerah berawan. Beberapa wilayah yang akan dilanda hujan petir pada siang hari diantaranya yaitu Batu, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Magetan, Nganjuk, dan Ponorogo. Kami himbau Anda untuk berhati-hati karena curah hujan yang tinggi memungkinkan adanya genangan air di sejumlah ruas jalan. Kemudian di malam hari, cuaca cenderung hujan ringan. Hanya di wilayah Jember dan Situbondo yang akan dilanda hujan petir. Sedangkan dini hari, wilayah di Jawa Timur akan berawan hingga hujan ringan. Untuk kota Surabaya, cuaca akan cerah berawan. Sejak pagi hingga siang hari, kemudian pada malam hari akan hujan ringan dan kembali cerah berawan pada dini hari. Dengan kisaran suhu antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Tribuners, demikian perakiraan cuaca hari ini dan selamat beraktivitas.